Yang Berhormat Ketua, dan memang benar ada majlis yang semua orang pengusikan. Itu semua saya dah jawab. Kita sekarang buat penelitian menyeluruh pelerasan gaji yang tertangguh sudah hampir 12 tahun. Bukan saja veteran, tapi juga pejabat awam. Ya, tidak ada pelerasan gaji setelah satu dekad seperti yang telah dijanjikan. Jadi sebab itu saya katakan, sementara ini memang saya bagi ke semuanya RM1,000 itu. Kerana saya fikir, tidak. Tetapi Ketere tak boleh itu. Ya? Saya dengar. Yang Ketere kena duduk. Kena duduk, ya? Duduk kejap. Langkah sementara Yang Berhormat, kerana pelarasan ini akan melibatkan jumlah yang besar. Ya? Saya tidak mahu berlaku seperti dulu. Kita selesaikan masalah pejabat awam, kita tinggal golongan profesional, kita tinggalkan guru pendidikan, kemudian masa tentera. Jadi kita minta sekarang ni bersama KSN dan KPPA untuk membuat kajian menyeluruh. Jangan ada satu pun yang tertinggal. Ya. Tetapi langkah sementara Yang Berhormat kena terima jugalah. Langkah sementara apa saya buat? Saya bagi untuk tekun veteran RM10 juta. Ranger community kalangan veteran RM20 juta. RM1,000 kepada veteran. Skim mikro veteran BSN RM100 juta. Protegi latihan untuk pekerja. Kota khusus untuk veteran dalam kerajaan. Kursus dan latihan di bawah HRD Corp. Semua kita buat. Apakah ini penyelesaian? Bukan. Ini sementara kita buat pelerasan gaji menyeluruh. Ya, termasuk mengambil kira pandangan veteran dan juga pimpinan tentera. Saya jumpa PAT baru-baru ini. Ya. Dan saya kata, dalam kertas yang dibawa oleh tentera yang ada sekarang, jangan hanya bincang soal pegawai, bincang keseluruhannya, masalah yang dibangkitkan. Jadi saya hanya bagi jaminan satu ya. Kita sudah mulakan kajian yang dengan sekretariat di JPA untuk melihat pelarasan gaji seluruhnya termasuk tentera pencen. Jadi bagilah saya sedikit waktu untuk mengemukakan, dan kalau perlu Alil Yang Berhormat yang bekas tentera kita boleh panggil untuk dapat berunding bersama supaya dapat tahu apa yang kita lakukan. Saya dah bagi jaminan dan saya bagi tahu arahan saya jelas. Saya tidak mahu lagi laporan daripada JPA yang meninggalkan mana-mana tuntutan. Kerana ini satu, banyak yang lain-lain yang juga memberi keluhan tentang profession mereka nampak diketepikan atau peluang kenaikan pangkat dan sebagainya. Tapi ini semua kita teliti dan mintalah Yang Berhormat sobar sikit dan kita akan panggil untuk runding. Okay.